Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Pasti anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajar di rumah. Nah, anak-anak, kita mulai belajar lagi. Tapi jangan lupa, kita sebelum belajar, jangan lupa kita baca doa dulu ya, biar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, barokah fi dunya wal akhirah. Ya, kita mulai belajar, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bersama Bu Guru kita belajar menghafal surat Al-Falaq, ada ayat 1 sampai 5. Nah, anak-anak sudah siap ya? Oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri wasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Nah, anak-anak, nanti belajar bersama mama di rumah. Dan jangan lupa kirim voice note kepada Bu Guru masing-masing. Nah, jangan lupa tetap dihafalkan setiap hari surat-surat pendeknya agar kita semuanya bisa menghafalkannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, yang pintar, soleh salihah yang ada di rumah. Nah, sayang, hari ini hari Selasa. Kita akan bersama-sama belajar. Seperti kalian perhatikan, yang ada di layar kalian itu ada gambar. Wah, ada gambar apa itu ya? Oh, ada gambar bintang. Ya, benar. Ada gambar bulan. Namanya kalau bulan gini apa namanya yo, yang tinggal separuh seperti ini, bukan separuh ya, ini seperti apa, seperti huruf C gini ya bentuknya ya. Namanya bulan apa? Bulan sabit. Iya, kalau misalnya bulannya itu penuh, lingkarannya membulat penuh, itu namanya bulan purnama. Nah, karena ini suasana malam hari, itu makanya ditemukan atau kita akan melihat yang namanya rembulan dan juga bintang. Bisa nyanyi lagunya Bintang Kecil? Pasti sama mama sudah diajari ya. Mungkin lagunya seperti ini. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Itu ya,
Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pelajaran kita hari ini. Kita akan melakukan apa? Yang pasti, kalian siapkan krayon kalian. Siapkan krayon kalian, ya. Lalu kita akan mewarnainya. Warna yang rapi sekali. Karena ini apa ya? Suasana malam, ya. Suasana malam. Tapi yang kita coba mewarnai lebih dahulu yaitu si bintang. Kita coba baurkan warna kuning. Karena dia bersinar sangat terang ya sayang. Meskipun kelihatannya dia berkelap-kelip di angkasa. Twinkle twinkle little star. Pernah dengar lagu itu? Oke, kita lanjutkan. Digores-gores lagi. Bintang bintang bintang. Oke. Ya, bintang itu termasuk ciptaannya siapa sayang? Ciptaannya Allah. Allah yang menciptakan semuanya, termasuk juga bulan dan juga bintang. Tampak begitu indah dan juga tampak begitu mempesona, menghiasi langit malam. Anakku yang sangat berguru sayangi, ya, yang buku doakan selalu dapat ridho dari Allah. Hari ini kalian bisa perhatikan, tuh di layar kalian gambarnya Bu Guru sudah selesai diwarnai. Ayo, kalian di rumah sudah belum warnainya? Bu Guru harapkan sudah ya. Nah, kalau sudah selesai diwarnai, kalian siapkan yang namanya gunting. Nah, gunting ya. Ingat, karena gunting ini benda tajam, kita menggunakannya harus apa? Harus hati-hati. Nah, Bu Guru ambil dulu ya. Kalian perhatikan nih, di sini ada garis-garisnya. Ya, garis-garis ini nanti minta tolong sama mama. Minta tolong sama mama, boleh dibantu ya. Tapi Bu Guru akan beri nilai kalian lebih, yaitu bintang 3 bila kalian melakukannya sendiri. Loh, Bu Niru berarti boleh gimana? Boleh dipegangi saja, tapi yang menggunting Bu Guru harapkan itu anak-anak semua yang ada di rumah ya, karena itu nanti juga akan dapat bintang ya. Oke, kita akan mengguntingnya. Mulai bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan, lahan-lahan ya. Paskan dengan garisnya. Kita mulai dengan garisnya seperti ini. Nah, kalau sudah dipaskan. Nah, ingat satu kali kita tekan krek lagi. Krek, ingat perlahan. Perlahan. Stop. Nah, terus kita lagi agak putar ya. Ingat perlahan. Kita putar kertasnya. Krek lagi. 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 Nah, lagi. Oke, seperti ini. Sampai kita lanjutkan hingga selesai ya, sayang. Nah, anakku sayang, di sini Bu Guru sudah memberikan kalian itu buku gambar. Nah, dari tadi yang gambar bulan sama bintang yang sudah kita gunting sama-sama tadi akan kita tata atau kita susun menjadi apa? Puzzle yang utuh. Kan tadi sudah potongan-potongan ya, sayang. Sekarang kita akan menatanya menjadi potongan yang utuh. Bu Guru mulai dari gambar ini dulu ya. Kalian berikan lem pinggirannya secara rata ya, kita tata seperti ini. Nah, kalau sudah tata seperti ini, coba kita akan lihat. Bentar, kita akan lihat satu bagian dulu ya. Kita akan lihat untuk bagian yang lain yang belum dikasih lem ya, belum kasih lem. Kita akan ambil semuanya lalu kita akan coba untuk menatanya. Nah, gimana ya? Ini apakah di sini ya? Coba kita tata, kita samakan. Oh enggak, bukan. Oh, ini miring kayak gini ya. Berarti ditaruh di sini. Terus yang ini gini. Oh, bukan, bukan. Ternyata seperti ini, anakku sayang. Nah, karena sudah jadi seperti ini, berarti kita ingat-ingat ya. Nah, kita ingat-ingat sunahnya seperti ini, kita akan coba beri lem sedikit demi sedikit untuk bagian
pinggirnya untuk kita memberi tanda bahwa dia tidak lepas. Nah, seperti ini ya. Sudah kita di belakangnya. Kita lepaskan. Tuh, kan? Sudah tata. Sekarang tinggal kita rapikan. Rapikan untuk memberi lem sehingga rata untuk bagian sisinya. Nah, seperti ini. Ya. Tuh, seperti ini ya, sayang. Kita akan buka lagi yang sisi sini. Tuh. Oke, kita akan sekarang kita akan coba di potongan yang selanjutnya. Gini caranya ya, sayang ya. Jadi kita tempel satu bagian dulu, lalu kita tata sebelum dikasih lem lo ya. Setelah itu kalau sudah tertata rapi, baru kita beri lem di bagian tengahnya biar tidak terlepas. Nah, kalau sudah tertata susunannya, baru kita beri lem untuk bagian sisi sampingnya dengan rata. Ya, kita pegangi. Nah, seperti ini. Ya. Tada! Potongan puzzle dari Bu Guru sudah selesai ditempel dan ditata rapi. Kalian mengerjakannya bersama orang tua kalian ya. Ingat, yang mewarna, menggunting, dan menempelnya kalian sendiri ya sayang. Bu Guru percaya kalian anak yang jempol dua. Semangat belajar. Pinter. Doa kali dua rumah. Bismillah.